Peters, it's me, Lauren. Yay, akhirnya kita ketemu lagi ya, Peters. So, pagi ini Kak Daryl sama Laurel udah pada sarapan dan mereka bakal berangkat bareng. Nah, sekarang ini aku bakalan ngebuatin bento kayak bekal gitu buat Laurel. Okay, let's go. Laurel, ini bekal kamu, jangan lupa. Oke. Okay. Thank you, Mama. Welcome, cantik. Bye, take care. Dah, cantik. Bye, cantik. Nah, sekarang aku bakalan berangkat ke rumah om-opanya Laurel. Soalnya aku pengen ketemu sama Yuri and Twins. Ini ada beberapa barang Laurel yang bakalan aku bawa. Ada baju ganti, botol minum, dan lain-lain. Berhubung hari ini hari Jumat ya, dan Laurel sekolahnya cuma setengah hari, Peters. Nah, siang ini Laurel bakalan kena culik dulu nih ke rumah om-opanya. Hi, Brad. I'm gonna feed you first before I leave ya. So, kita mampir dulu ke Harvest Bakery untuk beli beberapa pastry untuk mereka yang di rumah. Wow, ada strawberry shortcake, guys. Kayaknya aku bakalan beli ini sih, soalnya aku keinget kalau misalnya Oma itu suka banget sama strawberry. Okay, let's buy it. Mbak, pagi. Ini Mbak, saya mau cari Mbak Yuri. Ada di dalam kan ya? Pagi, Bu. Iya, Bu. Langsung masuk saja. Okay, thank you. Yuri, hello. Morning. Aduh, malu banget lagi nge-vlog. Aku belum mandi nih. Santai. Aku salpok. So, guys, hari ini kita bakalan nge-vlog bareng Baby Twins. Yay! Oh ya, Ri, ini tadi aku mampir bentar ke ini ke Harvest beliin kalian pastry dimakan ya. Ah, repot-repot banget sih, Kak. Makasih ya. Pam ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ih, Keshi rada-rada mirip Laurel dulu ya. Ingat gak kalian Laurel suka ngorok dulu? Tiduran lagi dia. Kamu beli di Harvest Bakery ya? Enak banget ini. Iya, Ma. Kebetulan ada store baru yang baru buka deket sini. Lihat deh mereka. Pada heboh. Lucu banget. Yalah, 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 yalah. Aduh, heboh banget. Gemes. Hai, Peter. Sekarang kita bersama dengan Opa Roy. Nah, Opa Roy bakalan surprise-in Laurel jemput ke TK. Say hi dong, Opa Roy. Hai Peter, sekarang saya akan menjemput Laurel, cucu saya tercinta, di sekolahnya. Waduh, formal benar bahasanya, Opa. Maklum, umur sudah tua. Laurel,
Halo. Loh, kok batu? Laura makan apa tadi? Makan cheese doang. Eh, Laurel ikutan jadi bayi ya? Iya. Ayo sini ganti baju dulu. Bisa. Oke, Peters, Baby Yura dan Keshi bakalan di Baby Spa hari ini. Jadi kita lagi OTW nih. Ya enggak, Yura? Bye-bye ya. Yuri, hati-hati di tangga, sayang. Aman kok, Mah. Banget Laurel kak, iya nih heboh banget. Laurel hati-hati ya. One, two, three, cheese. Aduh, Yura sama Keshi lagi berenang ya. Aduh duh, pintar banget anak mama. Asik ya. Pinter banget. Seru banget ya kartunnya. Peters, jadi kami yang punya anak lagi nyantai nih. Hitung-hitung istirahat bentar ya kak. Bener lagi. Oh ya Peters, bagi yang nanyain kak Daryl sama kak Kevin, itu mereka masih kerja masing-masing guys. Ntar juga pulang kok. Ya ampun, langsung tepar dong tiga penyanyi cilik ini. Ini suara Keshi sama Laurel adu mekanik loh. Kevin, tadi Keshi sama Yura karaoke dong. Udah turunan aku, Ri, bakatnya. Lah, bukannya suara Kak Kev cempreng ya? Dasar lu, Ren. Laurel mana? Udah tidur ya? Oh, iya Kak. Laurel udah tidur di atas. Kecapean dia. Oh, oke. Okay. Sekarang Kak Daryl dalam misi pembangunan Laurel. Shhh, pelan-pelan kak.
Lucu banget. Laurel, gosok gigi dulu yuk. Oh sayang, sini. Habis ini gosok gigi ya, oke? Iya, oke. Laurel lagi dibujuk papanya untuk gosok gigi nih. Rada susah memang si Laurel. Oke Peter, sekian dulu vlog hari ini. Semoga terhibur ya. Don't forget to like, comment, and if you like my video, please subscribe. And bye guys, I love every single one of you. Wah. Missing someone.